Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Mama Dea, Mama kali ini mau bikin bolu keju panggang. Ini request aja teman Alfi ya. Bahan yang digunakan ini adalah tepung terigu 200 gram. Ini pakai tepung maizena 1 sendok makan. Pakai susu tepung 1 sendok makan. SP 1 sendok teh, gula pasir ini 150 gram, tapi kalau teman-teman mau manis boleh ditambahkan ya. Telurnya 4 butir, kemudian margarin 100 gram, ini keju parut 50 gram, sama susu cair, ini 40 ml ya. Jadi nanti ini kita tim dulu margarin, keju parut, sama susunya. Kalau untuk taburnya nanti toppingnya Mama kasih keju secukupnya aja ya, teman. Jadi tim aja ya, teman. Kita satukan dulu ya teman, tepung maizenanya. Ini kita sisihkan dulu. Sekarang kita mau mixer bahan yang lain ya. Ini kita mixer dengan kecepatan tinggi sampai putih kaku ya. Masukkan tepungnya sedikit demi sedikit ya.
kita mixer pelan aja teman. Ini loyangnya sudah diolesi margarin dan ditaburin tepung. Kita masukkan aja ini. Menggunakan suhu 175 derajat celcius, pakai api bawah dulu ya teman, selama lebih kurang 40 menit. Tapi sebelum itu kita taburin dulu sama keju parut ya. Tadi suhunya sudah ditambah lagi selama 10 menit. Ini tadi coel mama tusuk untuk lihat apanya keterangkat.
sudah selesai teman. Bolu keju panggang topping keju ya teman. Ini sangat lembut sekali. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.